bersama gua si Meow Awu. Kali ini masih dengan game horror, jadi langsung saja kita akan mainin game The Convenience Store. Dan buat kalian semua para pencinta game horror yang developernya adalah Cila Arts, kali ini kita akan mencoba game horror mereka yang judulnya adalah The Convenience Store, yang sebenarnya sudah keluar dari tahun 2020, teman-teman. Tetapi Biook baru mainin di tahun 2023 dan membuat kalian semua menunggu 2 tahun. Sorry banget ya teman-temanku sekalian. Tetapi tidak ada kata terlambat, jadi sekarang langsung saja kita akan starto game horror dari Cila Arts yang judulnya adalah The Convenience Store. Let's go. Dan masih memakai pengukur jantung saya ya. Ada di sebelah kiri sana guys. Semoga aja tidak mengganggu apa-apa ya di sebelah kiri sana. Oke. Okay. Hah, sudah waktunya. Aku harus siap-siap pergi bekerja. Baiklah kalau begitu. Kontrolnya, interact, dan option. Menarik sekali. Oh, nice. Yukunita. Yukunita. Jadi bahasa Jepang ya teman-teman. Dan dia bilang, aku sudah tidur dengan baik. Dan sepertinya karakter kita adalah seorang wanita. Wow, ini jam 11.35 guys. Ah, tengah malam. Tidak, dia bekerja shift malam guys. Subuh malam, bukan malam. Oke, sebentar. Gue pencet escape terlebih dahulu. Siapa tahu aja ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Oh, ada head bob. Ah, jangan. Bikin pusing nih guys. Head bob kita matiin. Kamera efek. Ah, kamera efek juga kurang ya teman-teman. Jadi gue matiin. Bloom gue matiin. Fishing gue juga matiin. Terus untuk shadow, hard only boleh deh. Atau hard and soft, gak tahu gue. Brightness-nya gue naikin sedikit. Oke, segini aja nih. Nah, sudah. Semoga aja option-nya bagus ya. Aduh, brightness-nya terlalu banyak. Ya. Nah, segini aja deh. Sip. Dan sekarang, yuk mari coba kita keliling-keliling dulu di tempat ini. Siapa tahu aja kita bisa menemukan sesuatu. Ada pintu yang bisa dibuka. Oh, ini seperti kos-kosan atau apartemen kali ya, teman-teman. Ada dapur dong. Mau masak kah kita? By the way, lu harus siap-siap untuk bekerja. Jadi, pertama-tama kalau misalnya kita bangun, itu adalah mandi. Ya. Ini apa nih? Satomu makura da yo ne. Di luar sana sudah gelap sekali. Oke. Okay. Nice juga. Ada petunjuk-petunjuk seperti itu ya. Oh, ini juga ada tikus nih. Gua kirain tadi tikus beneran dong, temen-temen. Lagi mau makan snack gue. Enak aja kamu. Cari snack sendiri ya. Terus ini juga ada kulkas. Bisa diinteraksi. Oh, ada bento. Apa ini? Kari-kari. I like curry, my friend. Terus bisa kita... bisa diangetin. Nice banget. Saya suka makanan yang hangat ya, temen-temen. Kalau misalnya makanannya dingin, kadang-kadang tuh nyebelin gitu loh. Paling enjoyable menurut gua adalah makanan yang hangat. Dan kalau misalnya disuruh milih ya, makanan yang kering atau makanan yang berkuah, saya lebih suka makanan berkuah, teman-teman. Kalau ke warteg, kalau bisa kuahnya banyak deh. Udah kayak makan soto. Ini kapan selesainya? Lama kayaknya, Miok. Oke, apalagi yang bisa gua interaksi sebentar. Oh, itu udah kelar. Ini ada sesuatu nih, apa nih? Change clothes. Oh, kita bisa ganti baju. Oke. Okay. Enggak kan? Aman kan? Oke, harusnya aman ya teman-teman. Oke, aman. Tidak dikasih tunjuk ketika dia mengganti baju. Dan sekarang makanannya udah bisa. Eat bento. Yes, of course. Aku mau makan makanan bento tersebut. Katsu. Chicken katsu. Iya juga ya. Wah, jadi pengen chicken katsu gue teman-teman hari ini. Oke, apalagi yang bisa gue interaksi? Ini kulkas sudah kosong. Nggak ada lagi kayaknya teman-teman item yang bisa gue ambil. Ini aja snacknya nggak bisa gue interaksi. Jadi gue akan coba keluar terlebih dahulu. Di dapur juga nggak ada apa-apa teman-teman. Kita tutup aja. Nggak jadi mandi. Aku harus mengambil senter terlebih dahulu. Nah, di mana senternya? Nggak ada senternya. Oh, ini toilet. Kamu nggak mandi dulu. Tapi ini nggak bisa buat mandi, Miok. Iya juga. Oh, wow. Oke, okay. Apa ini? Oh, ini dia senternya. Ya ampun, nggak kelihatan senternya, guys. Oh, ini tetangga. Kita mandi di mana? Guys, ya juga. Ini nggak bisa buat mandi nih, guys. Ini toilet buat duduk doang. Astaga, ya sudahlah. Tak usah dipikirkan ya, Miao Auk. Kita harus bekerja soalnya. Mari kita keluar terlebih dahulu. Dan sudah berada di luar dari tempat tinggal kita. Alamak, ini kenapa menyeramkan sekali? Mana jam 11.35 lagi ya kan? Ini udah... subuh ini mah.
gue bisa ke kanan, tetapi gue penasaran guys. Oh, bisa lari juga guys. Pencet shift jadi bisa lari ya. Ah, I see. Mau jalan-jalan dulu kah kamu, Miao Auk? Ah, gue gak tahu masalahnya mau kemana. Kayaknya gue harus ke suatu tempat deh. Namanya kan The Convenience Store. Berarti kita harus pergi ke minimarket. Ada di mana minimarketnya? Oh. Ya ampun, gue kirain siapa guys. Ini bentuknya kalau dari jauh kayak apa teman-teman? Nah itu dia, gue gak mau nyebutin ya. Udah malam soalnya gue mainnya. Alamak. Di mana itu minimarketnya? Kok saya tidak bisa melihat minimarketnya? Oh, ini rumahnya bersusun ya, teman-teman. Dari atas, terus ke bawah lagi. I see. Oke. Kayaknya gue harus mencari jalan untuk turun deh. Masa iya gue parkour? Hey, ini bukan game parkour, Mio. Oke, maaf. Yaudah, teman-teman. Sebentar, gue cari jalan gue terlebih dahulu untuk turun ya. Di sini juga masih pakai antena dan juga kelistrikannya ditaruh di tiang seperti itu ya guys. Banyak yang nge-review listrik kalau ditaruh di tiang seperti ini sebenarnya kurang enak dilihat di mata ya guys. Tetapi kalau misalnya ada kerusakan itu lebih gampang untuk diperbaiki dibandingkan kelistrikan ini ditanam di tanah. Yep. Jadi mungkin makanya di Indonesia itu kebanyakan kelistrikannya masih berada di atas. Sedangkan kalau misalnya kalian ke luar negeri, kayak ke Singapura atau ke Jepang, beberapa tempat udah maju dan mereka sudah menanam. Oh, gak ada apa-apa di sini. Menanam tiang-tiang kabelnya. Ini gimana caranya gue turun ini? Halo? Itu ada tangga by the way. Tapi gue gak bisa turun. Halo? Ya ampun, masa iya gue nge-stuck di sini temen-temen? Oh, ini dia. Ya ampun, jalan turunnya kenapa tersembunyi sekali? Ini gang macam apa ini teman-teman? Gua harus mencari jalannya di tengah malam buta begini nih. Mana tetangga semuanya udah tidur, cuma gua doang yang mau bekerja di tengah malam. Aduh, tapi gua nggak tahu harus kemana nih masalahnya guys. Aduh. Coba. Kita ke depan sana ya. Oke, sambil lihat kanan kiri. Tidak ada apa-apa, cuma rumah-rumah orang yang bagus-bagus doang. Di sini ada jembatan, teman-teman, tapi tidak terdengar airnya. Nah, finally kita bisa melihat mini marketnya ya atau the convenience store-nya. Mantul. Dan teror apa lagi yang harus kita cari di sini teman-teman, karena game-game kayak begini itu story driven alias berdasarkan dengan jalan cerita ya, bukan cuma jumpscare doang. Hey uncle, apa kabar uncle? I know what really happened here. Jadi aku tahu apa yang terjadi di sini. Aku memperingati kamu ya, by the name I cannot speak of. Jadi atas nama yang tidak bisa gua sebutkan. The judgment day will come. Jadi hari kiamat ya kalau gak salah teman-teman. Akan datang. Waduh. Ngapain dia guys? Ini orang serem amat. Aduh. Kayaknya mabok kali ya teman-teman dia di situ kali ya. Makanya dia duduk di sini nih. Mungkin. Coba gue masuk ke tempat ini. Halo. Ada om-om. Apa kabar om? Bisa kita ajak ngobrol kah? Mukanya tuh guys. Hah, akhirnya kamu sampai juga. Aduh, guys, sorry banget nih kalau misalnya ketutupan. Maaf. Jadi katanya, oh no, it's just that I recently heard someone fell off the bridge you just crossed. Jadi katanya ada seseorang yang jatuh dari jembatan yang tadi barusan kita seberangin. Yang gue bilang gak ada airnya itu loh guys. Waduh. Katanya ada nenek yang lewat situ. There was an old lady that said that she saw a man walking down the street with his leg completely bent the other way. Jadi katanya ada nenek-nenek yang bilang dia melihat ada seorang laki-laki yang berjalan di jalanan ini dengan kakinya yang benar-benar sudah ditekuk ke belakang ya teman-teman. Bukan ditekuk ke depan nih, ditekuk ke belakang nih guys.
Seram sekali. Scary stuff. Yep. If only this was a true story. Ya andai saja ini adalah cerita yang sebenarnya. Sorry. Maaf. Dia mau nakut-nakutin kita, guys. Enak aja kamu. Wow, jadi inilah minimarket ya teman-teman yang berada di Jepang. Wah, ada pau. Aku suka pau. Aku suka bakpao ya teman-teman. Terus ini biasanya rokok kali ya teman-teman. Ah, ya betul juga tuh. Oke, kalau di sini biasanya coklat dan juga permen-permen. Nah, betul. Nah, kalau yang deket-deket kasir yang di daerah-daerah sini apa? Hayo teman-teman, coba kalau misalnya kalian tahu sering ke minimarket komen di bawah ya. Di bagian sini ada apa nih biasanya di minimarket? Hayo. Kamu mancing-mancing nih, Ok. Enggak. Biasanya ada ini, guys. Ada apa? Promo ya kan? Beli 3 gratis ini atau tebus murah gitu. Bener kan? Kalau ke minimarket gitu ada tebus murah di sini nih. Ah, kalian tuh mikirnya pasti yang enggak-enggak nih, guys. Oke, sekarang gua akan coba keliling-keliling terlebih dahulu. Oh, ini buat makanan kucing kali ya? Banyak sekali barang-barang di sini. Ini ATM. Bisa jadi ini ATM. Ada majalah, guys. Wih, Austin Lee. Majalah, terus ini frozen food. Terus itu ada minuman-minuman dingin. Ini toilet, teman-teman. Toiletnya bagus sekali. Nih ya, yang paling gua suka dari Jepang, teman-teman. Toiletnya biasanya otomatis. Weh, beneran dong otomatis. Otomatis kebuka dan kalau misalnya kalian duduk ya di bagian sininya ya, itu anget, guys. Gak kayak di Indonesia, dingin. Terus kalian tinggal pencet-pencet aja nanti. Baru deh dia akan muncul sana muncul sini juga ke flash. Apa nih? Terima kasih kalian selalu membuat toilet ini bersih. Oke, sama-sama. Tutup lagi yuk. Jangan lupa, setiap kali membuka pintu kita harus tutup ya. Terus ini section untuk snack. Oh, potato guys, potato. Oh, di sini snack semuanya. Siap. Terus kalau di sini, mie instan ini guys, mie instan. Ini juga snack semuanya. Di sini roti-rotian guys. Banyak roti-rotian di sini. Dan juga ini minuman dingin ya. Ini ada yang bisa kita interaksi tapi nanti aja. Sebentar. Gua harus gimana nih? Ini pintu bisa dibuka? Oh, gudang. Nanti aja. Ya udah, sekarang gua akan coba interaksi lagi dengan teman gua nih. Bro, apakah gua kerja di sini, Bro? Oh, coba interaksi sini. Oh, bener. Kita bisa ke sini, guys. Yes, maybe. Nah, nice. Hello. Apa yang kamu tunggu? Punch in? Apaan punch in? Makanannya. Seru banget. Iya, ada gyoza, guys. Aku pun suka gyoza. Wah, ini celup-celup ini enak banget nih, teman-teman. Oh, itu juga ada sesuatu tuh. Gue lupa interaksi itu ya, teman-teman. Nanti gue coba interaksi deh. Oke, ini ada microwave. Oke, gue coba masuk ke dalam sini. Ada apakah? Ada komputer. Ada catatan. Sebentar. I think some food are expired by the time you start your shift. Oh, jadi ada beberapa makanan yang sudah expired katanya ya. Bisakah kamu ambil dan mengeluarkan dari rak-rak makanan untuk aku? Your manager. Oh, manager gua, guys. Jadi kita tugasnya adalah mengambil makanan yang sudah expired. Ini apa nih? Oh, punch it absensi. Ini absensi, guys. Absensi zaman old ya. Kalau sekarang kan udah canggih, tinggal pencet ya kan, sudah terabsensi. Bahkan pakai kartu juga bisa ya. Komputer bisa. Oh, CCTV. Kita bisa lihat CCTV dari sini, guys. Ah, nice. Ada orang ya tadi ya? Weh, itu siapa itu? Itu siapa? Loh, di kasirnya mana? Tunggu dulu. Keluar gimana keluar? Tunggu dulu, keluar. Keluar gimana, guys? Sebentar. Temen gua? Ya, temen gua udah pergi. Berarti ganti shift kali ya, teman-teman ya. Jadi begitu gua absen, dia langsung pergi. Yang tadi tuh yang kita lihat di CCTV temen kita. Oke. Sekarang berarti gua akan coba mengerjakan. Hello my friend. What's up? Wah, customer pertama kita nih, teman-teman. Baru juga gua keluar, masa gua harus masuk lagi? Apa kabar? Kamu lagi mau mencari apa? Jangan cari makanan yang expired ya. Sebentar, kok dia nggak langsung ke kasir? Oh, dia lagi milih-milih makanan, guys.
Ini ada sesuatu nih. 13 buck an hour. Oh, 13 buck, guys. This is the reason why I'm here. Jadi dia emang mencari uang ya, tambahan. Dan habis itu, ini masih belanja, jadi gua akan coba interaksi terlebih dahulu. Ini baik-baik saja katanya. Kalau ini? Hey, I will give a try. Jadi apa? Mie instan ya. Roti-roti? Baik-baik saja katanya rotinya. Ah, ini ada beberapa yang sudah expired. Terus? Oke, okay, take off. Yes, kita ambil terlebih dahulu. Terus, apa lagi nih? Eh? Oh, itu dia. Udah mau bayar. Ini kita buangnya gimana nih, guys? Ya ampun. Sabar. Kita kesini. Pencet? Hah? Oh, drop dulu. Oke, sip. Drop item dulu, guys. Terus pencet ini. Oh, kita scan. Arigatou gozaimasu. Matau koshi kudasaimase. Arigatou gozaimasu. Datang kembali ya. Oh, katanya gitu, guys. Oh, ini hilang. Kyu. Eh, gimana tuh tadi, guys? Oke, gak apa-apa. Gue masih belajar ya, teman-teman. Ini bagaimana caranya untuk mengendalikan karakternya. Jadi, sorry banget kalau misalnya agak kaku. Nah, ini ada barang. Kita bisa buang gak ya? Atau kita bisa kumpulin dulu nih? Oke, sabar. Eh, gak bisa diinteraksi lagi, guys. Sebentar, kayaknya gue harus buang dulu deh. Tapi buangnya di mana? Biasanya ada di luar sih. Coba ya, tengok kanan, tengok kiri. Apakah barang ini bisa dibuang di mana, guys? Bapak mau nih barang-barang, Pak, yang udah mau expire, Pak. Ih, bisa kita kasih loh. Kasih gak, guys? Tetapi gini. Barang yang sudah expire itu bukan berarti benar-benar sudah tidak bisa dimakan atau digunakan, teman-teman. Kadang-kadang itu mereka memang batas amannya aja. Kalau misalnya kelewat cuma 1-2 hari, I think it's fine gitu loh. Bahkan ada yang bisa kelewat 1 minggu, 1 bulan. It's okay. Jadi batas aman aja, teman-teman. Rata-rata produk-produk tersebut expire atau tidak bisa dipakai tanggal sekian gitu. Jadi menurut gua masih aman aja sih kalau kita kasih ke dia. Eh, di bawah dong. Oh, ada achievement namanya homeless. Berarti dia emang minta-minta, guys. Nih, tamu siapa sih? Loh. Ini rusak tuh gimana nih, guys? Kok tadi-tadi bunyi ya? Om, tadi ada orang nggak, Om, yang masuk, Om? Om lihat nggak? Dari tadi bunyi soalnya. Cuma gua sendirian di sini, guys. Nggak ada siapa-siapa. Oh no. Jangan bilang game horornya sudah mulai lagi. Mantep. Oke, itu fine-fine aja. Ini fine-fine aja. Nah, ini udah expired nih. Ambil. Oke. Kita sudah mengambil. Terus, ini masalahnya buangnya di mana? Apa di sini kali? Coba ya. Oh, ini gudang. Kita bisa ambil beberapa item dari belakang sini, guys. I see. Ya udah, coba gua keluar dari sini. Nah, itu dia tong sampahnya. Bisa nggak dibuang? Oke, okay. Yes, itu bisa, guys, dibuang ya. Mantap. Sip. Kok ini ditutup? Ini bukannya police line. Oh, bukan police line. Ada pengerjaan, teman-teman. Makanya kita tidak bisa lewat situ. Dan ini air conditioner atau AC ya. Alright. Wadah. Bisa dari sini nih kita jalannya, guys. Bisa gitu ya. Oke. Coba gue tutup terlebih dahulu. Masuk lagi, teman-teman. Nah. Sendirian lagi kita jaga minimarket ini. Cari lagi apa ya? Masih ada kah? Aku pernah minum ini katanya. Oh, ini enak sekali. Masih adakah yang rusak? Kayaknya udah gak ada ya, teman-teman. Ya udah, kalau emang sudah tidak ada yang rusak. Oh, ada orang. Hello. Baru aku mau bilang kalau tidak ada orang, saya mau nyantai terlebih dahulu nonton anime. Oh, gak boleh ya. Kerja ya, kerja, guys ya. Sorry kalau misalnya malam-malam nih ngirimin barangnya. Tapi aku cuma bisanya kesini nih malam-malam. Jadi, we recently incorporate
the system exclusive for convenience stores that open late at night. Jadi dia mempunyai sesuatu sistem lah yang eksklusif buat minimarket yang buka sampai tengah malam. Looks like this package is directly shipped to the store. Jadi ini boxnya benar-benar dikirimkan ke minimarket ini. Oh, and the name match your tag. Dan nama di dalam box ini sama dengan tag kamu. Mungkin ini buat kamu. Oke, terima kasih banyak mungkin. Receive, yes. Alright, kita sudah dapetin teman-teman. Inikah? Take it to home. Lah, kok kita udah mau pulang? Sebentar. Emang udah kelar? Baru juga masuk? Gua mau lihat dia, guys. Dia mau kemana itu? Oh, dia pakai truk. Wow, keren juga dia, guys. Teleport langsung. Wow, 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 wow. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nyetirnya pelan-pelan, ya. Hati-hati, Pak. Makasih, Pak. Let's go. Mari kita masuk lagi. Sebentar, sebentar. Katanya bisa kita bawa ke rumah. Emang udah nggak ada apa-apa lagi yang kita lakukan di sini? Ya, ini udah. Kalau ini kan CCTV. Kayaknya udah sih, teman-teman. Bentar ya, gue cek terlebih dahulu supaya make sure. Jadi kita tinggal klik lagi aja ya teman-teman untuk keluar. Sorry. Gue coba lagi. Zoom. Oh, bisa di zoom kayak begini, guys. Oh, ini belakang. Depan. Dari dalam. Iya loh, tadi ada bunyi-bunyi kayak orang masuk. Itu siapa ya teman-teman? Gak ada sama sekali. Gak ada orang, guys. Cuma ada gue doang. Ya udahlah ya. Oh, jam. Udah jam 12 malam persis, guys. Tapi ini take home. Coba yes terlebih dahulu ya, teman-teman. Coba dulu. Oke. Kita sudah sampai di rumah kita lagi. Dan kaget gue, ya ampun. Gue manasin bento. Atau gimana tuh? Oh, convenience store-nya kelihatan dari sini, guys. I see. Ya, coba gue ambil terlebih dahulu ya, guys. Apa ini? Ini apa nih, temen-temen? Kotak. Ini apa ini? Ini buat di mana? Coba gue keliling-keliling terlebih dahulu. Siapa tahu aja gue bisa ngelakuin sesuatu. Nggak ada apa-apa. Nggak bisa dimasukin juga nih kotak. Siapa yang masak? Nggak ada yang masak. Wah, ini game ngebug atau gimana tuh? Masuk, masuk, masuk. Oh, tape recorder ya. Tape recorder itu, guys. Oke, mari coba kita nonton. Sekali lagi teman-teman, bahasa Inggris gue masih pas-pasan. Jadi kalau misalnya ada yang salah, maklumin aja ya. Mohon maaf bet nih. Itu dari mana? Itu dari mana? Dia kayak lagi ngintip untuk mencari informasi atau apapun itulah. Itu dari mana, guys? Gak ada lagi yang bisa kita lakukan. What? Mungkin itu rekaman CCTV kali ya? Dari minimarket kita. Bisa jadi sih. Tutup dulu. Oke. Ambil senter lagi. Kok kayak ngulang ini, guys? Beneran ngulang atau gimana ini? Apa yang terjadi dengan diriku? Oh, wow, 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 wow. First night. Oh, gamenya baru dimulai. Ini berarti gamenya baru dimulai, guys. Waduh. Kok gue tiba-tiba merinding ya? Tapi jantung gue gak berdetak kencang nih. Tenang, tenang, masih aman. Kok makin lebih gelap? Iya ya. Kenapa lebih gelap ini teman-teman? Tadi nggak segelap ini loh. Waduh. Oke, untung aja tadi kita udah keliling-keliling dikit, jadi gue tahu harus kemana. Tinggal turun. Iya loh, ini makin gelap loh teman-teman. Sorry banget ya, kalau misalnya kalian tidak bisa melihat apa-apa. Aku pun tak bisa melihat apa-apa ini. Kita harus lewatin jembatan yang katanya ada orang yang meningsoi di situ. Aduh. Enggak sih, kalau gua milihnya muter sih. Tapi kalau bisa muter, kayaknya nggak ada jalan muter deh. Mana tuh?
Aduh, gue gak bisa lihat apa-apa lagi. Cuma bisa lihat tetangga-tetangga doang, guys. Mana gak ada map. Nah, ini dia jembatannya. Ulala. Ikutan apa? Jangan dong. Miaok, jangan dong. Iya, maaf. Oke. Ih, serem banget. Udah, aman. Kerja lagi ya kita ya, teman-teman. Dan kali ini si bapak-bapak yang nongkrong di situ tidak ada. Dan di sini juga tidak ada tamu sama sekali. Buset, kosong melompong begini nih. Hey, Om. Apa kabar, Om? Gimana, Om? Kemarin aku langsung pulang, Om. Maafkan aku. Hey. Jadi, sorry guys, kalau ketutupan ya. So I heard you report that the doors would open on their own. Jadi pintu yang ada di depan terbuka dengan sendirinya katanya. Well, we got a guy to check the sensor and it seems like the wiring were loose. Jadi katanya ada orang yang ngecek pintu tersebut dan sepertinya ada kabel yang sedikit longgar. Oh, you thought it was some sort of poltergeist? Poltergeist itu semacam yang mistis-mistis kali ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya salah, maafkan saya ya, teman-teman. Jadi kamu kira ini semacam hal-hal yang mistis? Ya, kan prasangka buruk aja. I see those on TV all the time, but they are all scripted. Jadi aku melihat kejadian tersebut di TV, tapi semua itu kan dibikin-bikin. Ghosts aren't real after all. Jadi dia tidak percaya dengan hantu ya, teman-teman. Wah, tunggu aja kamu ya. Coba kamu main game horror kayak begini nih. Pasti kamu akan merinding. Oke. Kayaknya gua harus absen sih. Ada minuman di sini. Tadinya tidak ada. Bentar, gua lihat dulu tugas gua ngapain. I saw some rats behind the store yesterday. Jadi dia melihat ada tikus-tikus di belakang katanya. Someone must left the garbage bin open. Jadi seseorang pasti meninggalkan tong sampahnya terbuka. The first person to see this note has to get rid of those. Okay. Jadi kita harus menyingkirkan para tikus-tikus tersebut secara cepat ya. Karena kan kita kan lagi ada di minimarket, guys. Kalau ada banyak tikus, wah bisa bahaya tuh, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian buka tempat makanan, lebih bahaya lagi. Tapi kita absen dulu ya. Punch in. Yes. Let's go. Oh iya, gue belum ngajak dia ngobrol ya. Heh, kamu udah baca catatan dari manajer belum? Jangan bilang dia pura-pura gak baca, teman-teman, biar kita yang ngerjain nih. Aduh, nyebelin banget. Ya wes, coba gue ke belakang terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk ngecek. Kayaknya di sini masih aman sih. Makanan-makanan tadi yang gue beresin juga masih ada. Masih full stock juga nih. Aman semuanya. Oke, yuk. Kita ke belakang terlebih dahulu. Jangan lupa tutup. Takutnya customer nanti. Aduh. Weh, tikusnya nggak gede amat. Gimana caranya untuk menyingkirkan tikus ini, guys? Ada. Hai. Oh, ini mobilmu. Ini Mini Cooper nggak sih, guys? Keren sekali mobilmu. Oh, aku pun mau mobil seperti itu. Dia menghilang begitu saja, teman-teman. Set. Bye-bye. Gua harus menyingkirkan tikus ini, tapi gimana caranya? Oh, akhirnya dapat caranya, guys. Tuh ada gambar tikus soalnya. Mama nih. Oh, disemprot. Siap. Tutup dulu. Jangan sampai racun ini nanti keluar ke dalam tempat penyimpanan. Mama nih. Ada 2/6. Mantap. Ada lagi, guys. Coba kita cari terlebih dahulu. Nah, itu dia. Oh, ada tamu. 3/6. Sebentar. Sebentar ya. Lagi berusaha sama tikus nih. Ada lagi gak sih? Gue lihat. Aduh. Oke, satu lagi. Lah, masih ada satu lagi, teman-teman. Di mana? Kok gue gak ngeliat apa-apa ya? Tikus. Halo. Tikus. Oh, itu dia. Ya ampun, kamu bersembunyi di belakang sini ya. Kurang ngajar sekali. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita membasmi tikus-tikus tersebut. Jangan lupa untuk kita cuci tangan. Dan baru kita masuk lagi ke minimarket kita ya. Sip. Kira-kira mana tamunya?
Lagi-lagi tidak ada tamunya. Kaget gue, ya ampun. Nenek, jangan tiba-tiba kesini begini dong. Ya aku kan sudah masuk dari tadi. Kamunya aja yang baru kesini. Neneknya ternyata kuat sekali, teman-teman. Pasti dia mempunyai kekuatan super. Oh, dia mau ke toilet. Apakah jangan-jangan customer ini hanya minjam toilet lalu pulang? Siapa yang seperti itu? Saya kadang-kadang, teman-teman, kalau udah kepepet ya, minjem minimarket toiletnya doang untuk masuk. Ya terus gue ngapain dong? Ya juga, nunggu neneknya keluar kayaknya. Aduh, biasanya kalau penjaga minimarket udah gak tahu mau ngapain, kira-kira ngapain ya guys? Apakah dia ngecekin stok? Apakah dia ngitung masukan? Apakah dia ngitung cash yang ada di cash register? Ini gak bisa dipakai lagi. Apa? Pura-pura aja bisa dipakai. Oke. Nah, tangan kita sudah bersih nih. Mantap. Ada tamu lagi, guys. Siap. Dia pakai sedan, guys. Warna merah. Siap. Coba nengok. Weh, om. Apa kabar, om? Ganteng bener. Hey, aku lagi buru-buru. Now you could please fetch me. Fetch itu membantu kali ya, teman-teman. 5 can of beer and a pack of cigar. Oke. Jadi ada 5 botol bir dan juga 1 cigar. Kayaknya ini cigar sih. Nice, sudah selesai. Terus minuman beralkoholnya itu ada di belakang sana. Wah, jauh sekali, Bang. Dia mumbling alias ngomel di diri dia sendiri. Ambillah sendiri, kenapa harus suruh-suruh gua? Yah. Seperti itulah ya, teman-teman. Namanya juga lagi bekerja di minimarket, kadang-kadang kan kita nggak tahu tempatnya di mana. Jadi nanya dan akhirnya karyawannya mengantarkan kita deh. Itu bener gak ya? Gue takut salah. Ini bir kan? Oh iya. Tuh, ada tulisan birnya. Oke, sip. Oke. Langsung ngambil aja kamu, Miok. Emang kamu sudah pernah minum? Mirip, guys. Botolnya tuh mirip-mirip gitu loh. Kayak yang ada di minimarket, mirip-mirip gitu, teman-teman. Yaudah. Sekarang kita coba lengkapin. Masih ada 2 lagi ya. Wah, repot sih. Kalau dia ambil sendiri, pasti sudah selesai. Apalagi kalau dia membawa keranjang. Ini masalahnya, dia tidak membawa keranjang, guys. Dan gua yang harus mengambil. Oh iya, kenapa gua yang gak bawa keranjang ya? Betul juga. Oh, dari tadi senter gua nyala. Gak apa-apa. Oke. Ini harusnya yang terakhir nih. Bayar! Bayar lu ya! Awas lu gak bayar. Oke, siap. Dia bayar kok. Dia bayar, guys. Ambil. Terus scan. Terima kasih. Widih, sama-sama, Pak. Untung aja dia bayar. Kalau dia pergi begitu saja, wah. Saya marah. By the way, neneknya. Oh, baru aja gue mau nanya. Neneknya belum selesai apa ya? Neneknya udah kelar, guys. Dia lagi pelan-pelan kesini. Ayo, Nek. Semangat ya, Nek. Kok dia nunggu di situ? Guys, kok neneknya nunggu di situ? Nek, kenapa, Nek? Ada yang butuh bantuan? Wis, customer service banget nih. Ngelihat ada customer yang tiba-tiba termenung, terus kita tinggal nanya, deketin. Ada apa, Nek? Di mana Ken? Kamu tahu ada di mana sih Ken? Aku rasa aku mendengarkan suaranya dia. Oh, orang yang tadi kah? Apakah ini adalah rumah dari anak perempuanku? Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu? Aku gak ngapa-ngapain, Nek. Aku cuma mau bekerja aja untuk mendapatkan uang, Nek. Kamu tahu, Nek. Hidupku sudah susah, Nek. Aku tinggal di apartemen yang kecil sekali. Aku tidur bersama boneka tikus. Dan makananku cuma ada 1 bento yang ada di kulkas, Nek. Sekarang kamu mau menyalahkan ini semua ke aku, Nek. Aku tidak terima. Woi, drama banget gue ya. Oke, guys, gue harus ngapain lagi nih? I don't know. Terus ini nenek mau kemana lagi? Gue temenin kali ya, teman-teman. Neneknya mau kemana nih? Gue temenin deh, gue liatin. Ayo. Kamu nyala-nyalain aku, sekarang aku jadi stalker kamu, Nek. Ayo, mau kemana kamu, ayo. Nang ning, ning nang, nung, nang ning, ning nang, nung. Oke, sambil lihat ke belakang ya, teman-teman. Wah, ini sih kalau di jump scare sih nggak lucu ya. Pokoknya tugas gue udah kelar ya.
Hari ini tugas gue adalah menyingkirkan para tikus-tikus. Sudah kelar. Lama juga loh teman-teman ngikutin si nenek ini. Ini gelap sekali. Oke. Oh. Ada. Loh, kok bunyi lagi? Nek, hati-hati ya di jalan ya, Nek ya. Jangan sampai jatuh, Nek. Guys. Dia buka sendiri lagi. Katanya udah diperbaikin. Oh no, guys. Dia terbuka sendiri lagi. Oh no. Aduh. Gue harus gimana dong guys. Coba cek CCTV kali ya. Kadang-kadang kan katanya CCTV bisa melihat sesuatu yang tidak bisa manusia lihat dengan mata sendiri ini teman-teman. Siapa tahu aja kita bisa melihat sesuatu. Oh, guys, kalian lihat itu? Ada anak kecil ternyata di situ, guys. Tadi gue sama sekali tidak bisa melihatnya. Oh, alamak. Itu, dia lari. Astaga, tong sampahnya diberantakin, guys. Kalian lihat tuh di belakang. Kok gue jadi merinding ya, teman-teman? Weh, bener-bener. Lumayan guys, kita bisa dapat duit kalau kita upload ke sosial media ya. Jadi terkenal. Ada penampakan hantu, tapi kita jadi terkenal. Gara-gara merekam penampakan hantu tersebut. Guys, gue pengen ke toilet nih. Sebentar ya teman-teman, gue pause bisa gak? Gak bisa dipaus. Siap, hayo lo miau auk. Ya juga ya, kalau misalnya kita jadi kasir penjaga kayak begini, terus kalau lagi sendirian mau ke toilet gimana ya? Abang! Yang ngirimin kita barang kemarin ya? Apa kabar bang? Wes, untung aja ada abang. Tadi aku barusan melihat ada anak kecil abang. Berkeliaran di sini. Hah, senang melihat kamu lagi. Kamu tahu? The unstable trend on ordering everything online. Jadi ada tren baru yang dimana semuanya bisa diorder secara online. Ngomong-ngomong, there seems to be a package that needs to be picked up here. Oke, ada paket yang harus diambil di sini katanya. Paket? Coba gue cek di dalam sini terlebih dahulu ya. Paket? Itu bukan paket. Paket? Oh ini. Oh nice. Oke. Ya, ada pak. Ada ini dia. Give the package. Yes. Oh, dia nggak ngomong apa-apa langsung pergi begitu saja. Om, tunggu om. Aku ketakutan di sendirian nih om. Aku traktir kopi deh, kopi om. Dia tidak mau kopi teman-teman. Dia udah pergi begitu aja, awas ketabrak. Nih ini sembarangan banget dia muternya nih. Muter mobilnya sih sembarangan banget nih. Oke, kayaknya gue merasa lebih aman kalau bisa aja gue di belakang kasir deh guys. Ya nggak sih. Aduh. Ini mana gue kebelet pipis. Aduh. Ini sepi banget begini nih yang gue gak suka. Oh iya, gue harus ngecek bagian belakang ya. Ya udah deh, kita cek bagian belakang dulu deh guys. Soalnya diberantakin. Apa tugas gue ya untuk ngerapiin guys. Kayaknya second night. Jadi kita sudah memasuki malam kedua. Ah, kebetulan kita udah di rumah, gua ke toilet terlebih dahulu ya teman-teman. Cota mate. Guys, untuk episode kali ini sampai di sini terlebih dahulu aja ya, karena gua sudah coba untuk edit dan ternyata videonya itu terlalu panjang. Jadi makanya gua bagi jadi dua aja, dan sebenarnya gua udah ending, tapi pas gua cek videonya nanggung banget endingnya. Jadi tinggal terusin sedikit aja, sudah selesai gamenya. Jadi sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay The Convenience Store yang satu ini, dan kita lihat teman-teman di next video akan seperti apa. Apakah semakin menyeramkan atau tidak? Well, biasanya sih semakin menyeramkan ya. Seperti apa? Langsung aja kita lihat di next video. Terima kasih banyak guys. Bye-bye. Pau.